Setelah membersihkan empat area terlarang di Asura Manor dan Nine Hell Manor, kelompok sepuluh orang Feng Hao kembali ke area Garnison Human Emperor Manor. Inti spiritual yang kita miliki cukup bagi sebelas orang untuk mencapai puncak kelas satu. Setelah menghitung inti spiritual di atas ring, Feng Hao berkata kepada semua orang. Nada suaranya tidak terlalu bersemangat saat dia membagi inti spiritual menjadi sebelas bagian dan menyerahkannya kepada Xie Yandong dan yang lainnya. Cek-cek, Inti spiritual ini sangat mudah didapat. Mereka datang terlalu cepat. Hehe, kalau terus begini, kita akan bisa mencapai lantai dua segera. Tidak akan lama lagi kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Mata Long Yue Guan berbinar saat dia melemparkan cincin di tangannya. Dia mendecakkan lidahnya dan menantikannya. Sembilan alam Sein Rilem memiliki sembilan hukuman surgawi. Ini mungkin merupakan ujian dari surga bagi makhluk hidup ini, tetapi bisa juga menjadi semacam hukuman. Namun, Selama seseorang selamat dari hukuman surgawi, kekuatan fisik dan aspek lainnya akan meningkat pesat. Tampaknya mereka juga akan lebih dekat dengan langit dan bumi. Mendengar ini, senyuman santai muncul di wajah semua orang. Kalau terus begini, tidak akan lama lagi mereka bisa mencapai puncak alam suci dan keluar dari menara. Seratus klan, saudara Feng, biarkan saudara Dongfang menangani inti spiritual tambahan. Bagaimanapun, inti spiritual ini dapat membeli hati orang. Melihat dua cincin tambahan di tangan Feng Hao. Xie Yandong merenung sejenak sebelum berkata kepada Feng Hao. Tentu saja, yang tambahan tidak masalah. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman tipis saat dia melihat Gong Sun Jing, yang masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Nama Gong Sun Jing tidak pernah diumumkan karena akan menimbulkan kekacauan yang tidak perlu. Selain itu, hal itu mungkin menyebabkan kekuatan dunia penglai memperebutkannya. Oleh karena itu, dia selalu dipanggil dengan nama Gong Sun Jing. Namun, Feng Hao, yang memahami latar belakangnya, tidak punya pilihan selain memperhatikannya orang ini tidak boleh ketinggalan. Saudara Gong Sun Jing, kamu berkontribusi paling besar dalam dua pertempuran ini. Inti spiritual ke-11 akan diberikan kepadamu. Selain itu, kami mungkin harus merepotkanmu untuk menjadi penasihat militer di lantai dua. Feng Hao berkata padanya dengan ekspresi tulus. Nada suaranya tulus saat dia meletakkan cincin di depannya. Meskipun dia tidak memahami niat sebenarnya Gong Sun Jing, dia tahu bahwa orang dari keluarga kuno yang tidak peduli dengan urusan duniawi pasti tidak memiliki niat jahat. Haha, kebetulan aku tidak dibutuhkan di lantai satu. Kalau begitu, aku akan menemani kakak Feng ke lantai dua. Gongsun Jing menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Dia perlahan mengambil cincin itu dari tangan Ye Siwen dan memegangnya di tangannya. Tampaknya, baginya, tumpukan intiro ini tidak berharga seperti batu. Terlebih lagi, dia tidak begitu bersemangat untuk meningkatkan wilayahnya seperti orang biasa. Memainkan permainan kehidupan, bebas dan tidak terkekang. Inilah perasaan Feng Hao terhadapnya. Gongsun Jing sepertinya menganggap dirinya sebagai orang yang lewat di dunia ini, bukan mencari ketenaran atau kekayaan, tetapi menikmati dunia dengan senyuman. Saudara Dongfang, aku akan menyerahkan sisa inti spiritual kepadamu. Saat dia berbicara, Feng Hao memberikan dering terakhir kepada Dongfang Xuan. Sebelum orang berikutnya yang bertanggung jawab atas lantai pertama diangkat, Dongfang Xuan tidak bisa pergi. Jika tidak, lantai pertama mungkin akan kacau balau. Jangan khawatir, Dongfang Xuan mengambil cincin itu dan mengangguk. Sedikit gairah melintas di matanya saat dia melihat Feng Hao. Harapan kebangkitan Istana Kaisar Fana bertumpu pada Feng Hao. Juga, apakah klan yang memilih untuk bergabung dengan Istana Kaisar Fana sudah memberitahu lantai dua? Setelah berpikir beberapa lama, Feng Hao terus bertanya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk melakukan hal seperti itu lagi, jadi tentu saja dia harus mempersiapkan segalanya dengan baik. "Saya sudah memberitahu mereka," jawab Timur Suan sambil tersenyum. Dia melirik ke arah Gong Sunjing Jing, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, dan melanjutkan, setelah kami menghancurkan inti arai klan Api Mang, perjanjian yang kami tanda tangani dengan berbagai klan telah diubah menjadi aliansi sejati. Aliansi antar klan berarti apakah itu di menara seratus klan atau di benua seratus klan, klan lain telah membentuk aliansi dengan kediaman Kaisar Fana. Itu bagus. Feng Hao menghela napas saat senyum di wajahnya semakin lebar. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera kembali ke kota ke-10 untuk menyempurnakan inti spiritual. Aku akan menyerahkan semuanya di sini kepada saudara Dongfang. Tanpa basa-basi yang berlebihan, Gong Gongsunjing sepertinya sudah menduga hari seperti itu akan datang. Dia menyerahkan sebuah gulungan kepada Dongfang Xuan dan memberitahunya bahwa jika dia menemui masalah, dia akan dapat menemukan solusinya dengan membukanya. Setelah itu, dia dan Feng Hao serta yang lainnya berangkat dalam perjalanan kembali ke kota ke-10. Ketika Feng Hao dan yang lainnya kembali ke kota ke-10, mereka menemukan bahwa Sisa Bayangan dan Leng Yusen telah kembali sehari yang lalu dan sekarang sedang berkultivasi secara tertutup. Namun, Feng Hao tidak terburu-buru memasuki budidaya tertutup. Sebaliknya, dia menghabiskan satu hari bersama Joan of Arc dan Yan King sebelum menuju ke bangunan berbentuk pagoda di tengah kota. Pada saat ini, kota ke-10 telah sepenuhnya menjadi milik berbagai klan aliansi ras manusia. Oleh karena itu, Feng Hao dan yang lainnya tidak mengudara. Setelah masing-masing memperoleh kepemilikan sebuah ruangan, mereka masuk ke dalam bangunan berbentuk pagoda. Begitu mereka memasuki bangunan berbentuk pagoda, Feng Hao merasa seolah-olah dia telah melepaskan diri dari segala kekangan. Seluruh tubuhnya terasa ringan, seolah-olah telah menyatu dengan langit dan bumi, seolah-olah berada di dunia luar. Namun, hanya ada hamparan putih luas di depannya, dan dia tidak bisa melihat apapun. Terlebih lagi, Joan of Arc, Yan King, dan yang lainnya tidak terlihat. Mungkinkah aku sudah memasuki ruangan yang disebut itu? Melihat token giok bercahaya di tangannya, mata Feng Hao bersinar karena terkejut. Namun, dia segera pulih. Setelah merasakannya beberapa saat, dia duduk bersila dan bergumam, "Sepertinya harus ada susunan spasial kuno di sini." Tampaknya ada ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam bangunan berbentuk pagoda, dan ruang-ruang ini terhubung dengan dunia luar. Oleh karena itu, dia dapat merasakan adanya hukum langit dan bumi di sini. Ini benar-benar diciptakan oleh para dewa kuno. Kenyataannya, Feng Hao sama sekali tidak mempercayai teori ini. Ia masih skeptis dengan keberadaan dewa-dewa kuno. Ada banyak hal di Menara Seratus Klan yang sepertinya bukan karya dewa kuno. Jika legenda itu benar, dan para dewa kuno memiliki keterampilan yang menantang surga, mengapa mereka mampu membangun sepuluh kota dan mengapa mereka mampu membangun sepuluh ribu ruang khusus? Karena itu, untuk memungkinkan makhluk hidup di benua seratus klan dengan cepat meningkatkan budidaya mereka, pembatasan ini sama sekali tidak diperlukan. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang menciptakan menara seratus klan. Bagaimanapun, umat manusia masih terlalu lemah pada saat itu. Bahkan ketiga dewa ilahi belum muncul, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk memahami rahasia ini telah dimulai 1692. Kecepatan menyempurnakan inti roh berkaitan erat dengan pemahaman seseorang. Jika seseorang tidak dapat memahaminya, maka tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak inti roh yang dimilikinya. Inti roh adalah objek yang sangat misterius. Itu seperti inti dari dao besar langit dan bumi, tetapi telah dikompres menjadi benda padat yang sangat kecil. Menyempurnakan inti roh adalah memahami dao agung sekaligus menjadi yang paling dekat dengan dao agung langit dan bumi. Pilihan pertama Feng Hao adalah spirit core biasa. Setelah menutup matanya, pikirannya perlahan menjadi tenang. Seluruh keberadaannya seperti sumur kuno, sangat tenang. Setelah beberapa saat, dia mulai mengedarkan seni berkembang. Kekuatan isap lahir di tengah telapak tangannya. Kemudian, inti roh meletus dengan cahaya menyilaukan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Perasaan ini sangat misterius. Feng Hao belum pernah mengalaminya sebelumnya. Seolah-olah dia telah tiba di dunia lain, sebuah surga. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman, seperti sedang berendam di sumber air panas. Ada gunung Pepohonan, rumput, sungai, dan kupu-kupu berwarna-warni, di mana-mana penuh vitalitas, menciptakan dunia yang sangat damai dan sempurna. Pikiran Feng Hao sangat tenang, dia merasa bisa merasakan denyut pegunungan, vitalitas pepohonan, spiritualitas sungai, dan pikiran kupu-kupu berwarna-warni. Semuanya sangat misterius, dia tidak bisa menggambarkan perasaan ini dengan kata-kata. Ini karena dia merasa segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendalinya. Dia adalah dewa dunia ini, seolah-olah semuanya dibangun olehnya. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana dia membangun dunia ini, dia memiliki perasaan ini di dalam hatinya. Ini karena dia bisa merasakan perubahan di setiap jengkal dunia ini dari segala arah. Feng Hao tidak bersemangat, dia tidak tahu kenapa dia seperti ini. Namun, pikirannya selalu sangat lembut. Dia seperti embusan angin, bertiup ke seluruh bumi, perasaan hangat lahir dari hatinya. Di dunia ini, entah itu pepohonan, sungai, atau kupu-kupu warna-warni, semuanya memiliki kehidupannya masing-masing. Mereka memiliki spiritualitas mereka sendiri. Dia bisa merasakan bahwa mereka semua penuh vitalitas. Pada saat yang sama, suara yang tak terlukiskan terdengar dari inti Dao Feng Hao. Ada kicauan burung, suara air mengalir, suara angin, dan lain-lain. Sembilan lubangnya bernyanyi serempak, menciptakan melodi ilahi yang menyegarkan. Faktanya, Immortal Abode yang selama ini melayang di atas Daukornya juga mulai berputar perlahan, seolah-olah sedang ditarik oleh sesuatu. Berdengung, kawasan abadi berguncang dan bergema dengan suara kuno dan tua. Pada saat yang sama, untaian cahaya cemerlang mengalir di tanah abadi, dan kemudian layar cahaya turun seperti tirai air dan menyelimuti inti dao di dalamnya. Seketika, suara yang bergema dari dalam dao kor menjadi semakin jelas. Bagian dalam dao kor benar-benar cemerlang. Terlepas dari apakah itu garis pada segel dao atau garis rumit yang padat di dinding bagian dalam inti dao, semuanya telah menyala. Meski suara dari keduanya sedikit berbeda, sepertinya suara yang bergema dari dinding bagian dalam telah mencakup segalanya. Segel daois hanya melantunkan mantra secara serempak. Karena cahayanya yang menyilaukan, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memegang pena. Perlahan-lahan menggambar garis-garis di dinding bagian dalam menyebabkan garis-garis yang awalnya buram menjadi semakin jelas. Berdengung, tidak lama kemudian resonansi terdengar. Tiba-tiba, segel dawis meledak dengan cahaya menyilaukan yang menyelimuti segalanya. Di saat yang sama, suara tersebut juga menutupi suara misterius yang datang dari dinding bagian dalam. Di dunia luar, tubuh Feng Hao juga diselimuti oleh cahaya. Tubuhnya sedikit transparan, dan meridian pembuluh darah dan denyut nadinya semuanya terlihat jelas. Sepertinya dia sedang mengalami semacam sublimasi, dan segala sesuatu tentang dirinya meningkat pesat. Situasi ini tidak berlangsung lama; cahaya kuat di tubuhnya meredup, dan auranya kembali normal. Setelah beberapa saat, Feng Hao membuka matanya. Ada cahaya ilahi mengalir di matanya, memperlihatkan aura yang sangat dingin yang memandang rendah dunia. Segera, Feng Hao merasa sedikit berbeda. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan sentuhan kejutan muncul di matanya. Dia bergumam, "Saya berhasil menerobos itu, sedikit tidak terduga, tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi ekstasi. Ia merasa terobosan kali ini sangat wajar dan tidak patut dirayakan. Bagaimanapun, dia telah dipromosikan ke alam sage agung sejak lama. Meskipun dia tidak dengan sengaja memahami jalan agung langit dan bumi, dia perlahan-lahan meningkat karena sembilan lubang tersebut. Sekarang, ketika dia menyempurnakan inti spiritual, dia merasakan keberadaan jalan agung langit dan bumi yang mendalam." Oleh karena itu, ketika kondisinya tepat, dia secara alami menerobos penghalang ini. Peringkat 2. Feng Hao menghirup udara yang tidak murni. Melihat inti spiritual yang meredup di tangannya, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkin, saya tidak perlu menyempurnakan begitu banyak inti spiritual untuk menerobos. Badan delapan bukaan sudah memiliki keuntungan besar. Tubuh delapan lubang yang tercatat dalam buku-buku kuno semuanya luar biasa dan bahkan dapat bersaing dengan Dewa Ilahi. Alasannya adalah karena keunggulan daokor mereka. Itu adalah hal yang alami karena celah ini memungkinkan mereka memahami jalan agung langit dan bumi dengan lebih cepat. Tidak diketahui apakah bakat mereka membuat iri surga. Oleh karena itu, ketika Wu Huang berada di alam semesta, dia akan menderita hukuman surgawi. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki tubuh delapan lubang, jika dia tidak memiliki kesempatan yang menantang surga, pada dasarnya mustahil untuk melewati kesengsaraan besar ketika membuka delapan lubang. Tanpa berpikir panjang, Feng Hao mengeluarkan tiga atau empat inti spiritual dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian dia menutup matanya lagi, dan dengan hati-hati merasakan perasaan indah itu. Tampaknya ini berbeda dari jalan besar yang telah dia pahami sebelumnya. Dalam pikirannya, yang ada hanyalah dunia bunga persik yang indah ini. Dia seperti satu-satunya Tuhan di dunia ini, dan dia bisa mengendalikan segalanya. Di waktu berikutnya, dia bergantian antara yang di atas dan terus-menerus menyempurnakan inti spiritual. Pada saat yang sama, dia juga mengantarkan terobosan satu demi satu. Bagi semua kultivator, hal yang paling tidak berharga adalah waktu. Namun, pada saat-saat tertentu, hal yang paling berharga bisa jadi adalah waktu. Waktu berlalu sangat cepat. Saat ini, lantai pertama menara seratus klan juga telah kembali damai. Tidak ada pertempuran besar, dan klan roh dukun dan klan api mandril sepertinya telah memasang spanduk dan genderang mereka, tanpa niat untuk kembali. Kota ke-10 tidak diserang, dan hal yang sama berlaku untuk inti formasi. Klan api mandril tetap tinggal di kota ke-6, sedangkan klan roh dukun tampaknya telah benar-benar menghilang dari menara seratus klan. 1693. Dalam pertempuran kota ke-10, tubuh Master Ilahi Klan Roh Dukun terpaksa menghancurkan dirinya sendiri di bawah serangan gabungan Feng Hao, Sisa Bayangan, dan Leng Yusen, dan berhasil dibunuh. Ketika berita ini sampai ke Klan Roh Dukun, dikatakan bahwa aula konferensi Klan Roh Dukun langsung diledakkan ke langit dan berubah menjadi reruntuhan. Raungan kemarahan bergema di dunia selama tiga hari sebelum perlahan mereda. Sudah jelas betapa marahnya Eselon atas Klan Roh Dukun. Tubuh Guru Ilahi jelas merupakan pilar sebuah klan. Mereka awalnya mengira bahwa tubuh Master Ilahi di Menara Seratus Klan benar-benar aman, tetapi siapa yang menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi kaisar bela diri, guru ilahi dari setiap generasi tidak diragukan lagi memiliki tingkat kultivasi puncak dan dapat menekan semua bakat luar biasa. Faktanya, ada banyak guru ilahi yang hanya berjarak setengah langkah dari puncak. Kaisar Agung setengah langkah. Meskipun sangat langka, zaman purba mengantarkan zaman kemasan yang besar. Pada saat itu, badan guru ilahi dari berbagai klan juga bangkit, dan banyak yang mengambil setengah langkah ke depan. Namun, tidak ada yang bisa menembus batas dan menjadi kaisar. Namun, di zaman purba, kaisar agung setengah langkah sudah menjadi sosok yang bisa mengamuk di dunia. Meskipun kaisar besar telah muncul, jumlahnya sangat sedikit, dan mereka seperti kilatan cahaya dengan cepat menghilang dari dunia. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Apakah kaisar agung dan dewa telah meninggal, tinggal di ruang lain, atau ada secara khusus, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Namun, bahkan sekarang pun, tidak ada yang akan percaya kalau sosok-sosok yang bisa mengamuk di dunia saat itu semuanya mati begitu saja. Sekarang, sebagai salah satu klan puncak di benua seratus klan, klan roh dukun secara alami memahami dari informasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka bahwa kemungkinan besar zaman kemasan akan segera tiba. Tanpa banyak kejutan, tubuh master ilahi ditemukan, yang membuat eselon atas klan roh dukun menjadi liar karena gembira. Namun, kilat di hari cerah datang begitu cepat. Tubuh guru ilahi terbunuh. Apalagi dibunuh oleh manusia, hal ini membuat eselon atas klan roh dukun sangat marah, dan mereka bersatu dalam satu suara untuk menghancurkan umat manusia. Meski mereka sangat marah, setelah mempertimbangkan kenyataan, mereka tidak punya pilihan selain menahan amarah mereka. Mereka hanya bisa memilih untuk menanggungnya. Dapat dikatakan bahwa sejak dewa kekosongan memprovokasi klan roh dukun sendirian, klan roh dukun telah menganggap klan manusia sebagai duri di pihak mereka, dan mereka hanya berharap untuk menarik mereka keluar sesegera mungkin. Namun, Klan Roh Dukun bukannya tidak mencoba menghancurkan umat manusia setelah zaman keemasan kuno, namun mereka belum berhasil. Semua ini karena keberadaan senjata ilahi kuno dari Akademi Surgawi. Tiga dewa besar klan manusia sepertinya sudah lama menduga bahwa klan manusia akan menghadapi bencana besar setelah mereka menghilang. Oleh karena itu, mereka meninggalkan senjata ilahi kuno di Akademi Surgawi, meninggalkan klan manusia sebagai pilar dukungan terakhir. Berkat senjata ilahi kuno inilah, klan manusia mampu bertahan hidup di dunia di mana harimau dan serigala bersembunyi di kegelapan. Saat itu, ada banyak klan yang memilih bersekutu dengan klan manusia. Oleh karena itu, klan manusia menjadi lebih kuat. Namun, setelah hilangnya tiga dewa besar, segalanya berubah. Bukan karena klan-klan ini memilih untuk mengkhianati klan manusia, tetapi mereka ditekan oleh klan-klan yang memiliki dendam terhadap klan manusia selama bencana besar. Mereka menghilang atau hancur total. Ada juga beberapa yang memilih untuk mengakar di tanah klan manusia dan berkembang. Oleh karena itu, ada juga beberapa fisik aneh di klan manusia, seperti fisik ilahi tak terkalahkan dari jalur bulan naga, fisik spiritual misterius sembilan surga dari Joan of Arc, dan bahkan fisik racun tertinggi dari King Meng kecil. Banyak dari mereka bukanlah manusia murni, tapi keturunan dari klan yang bersekutu dengan klan manusia. Yang disebut manusia berdarah murni adalah mereka yang memiliki atribut sembilan ekstremitas, asura, dan sembilan neraka. Meskipun yang lain masih berada di kamras manusia, mereka bukanlah kelompok manusia berdarah murni pertama yang muncul di masa lalu. Namun, karena klan-klan ini berinteraksi dengan manusia murni dan kemudian menikah satu sama lain, garis keturunan mereka menjadi encer. Selain itu, keturunan mereka juga memiliki beberapa sifat yang dimiliki manusia murni. Meskipun atribut dan kemampuan ini tampak sangat pengecut saat ini, karena nenek moyang klan ini telah memutuskan untuk melakukannya, mereka tentu punya alasannya sendiri. Sebagai keturunan mereka, tentu tidak salah jika memilih mengikuti keputusan mereka. Alasan mengapa klan manusia bertahan dan tidak dimusnahkan adalah karena kartu truf tiga dewa agung. Senjata ilahi kuno dan batu nuwa, meskipun senjata ilahi kuno ini hanya bisa digunakan oleh tubuh tiga dewa agung, kartu truf tiga dewa agung telah tertinggal. Mereka telah mempertahankan kekuatan suci mereka. Selama digerakkan oleh batu sumber, ia akan mampu mengeluarkan kekuatan destruktif. Pada saat itu, dengan mengandalkan kekuatan suci yang ditinggalkan oleh tiga dewa agung, klan manusia telah memusnahkan banyak musuh yang tiada taranya. Mereka juga telah membunuh begitu banyak klan, sehingga bahkan para dewa pun tidak dapat dibunuh. Namun, kekuatan ilahi dari tiga dewa besar tidaklah terbatas. Setelah senjata ilahi kuno digunakan, senjata itu pasti akan digunakan untuk menghadapi beberapa musuh yang tidak dapat dilawan oleh klan manusia pada saat itu. Namun, meski begitu, itu menghabiskan banyak kekuatan suci. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan suci yang tersisa hanya cukup untuk menyebabkan cedera setengah langkah pada Kaisar Agung, tetapi itu tidak dapat membunuhnya. Dengan kata lain, itu hanya bisa membunuh seseorang yang berada di puncak level sein. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak zaman kuno. Selama tahun-tahun ini, senjata ilahi kuno telah melindungi klan manusia dari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, itu menghabiskan banyak kekuatan suci. Ini normal, meskipun itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Itu masih cukup kuat untuk melukai martial monarch setengah langkah dan membunuh martial sage puncak. Sekarang sudah cukup, namun kekuatan ilahi bukannya tidak terbatas. Setiap kali digunakan, jumlahnya akan berkurang. Oleh karena itu, setiap kali digunakan, itu hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir. Selama itu adalah musuh yang bisa dikalahkan, itu tidak akan digunakan. Oleh karena itu, kebanyakan orang pada dasarnya telah melupakan keberadaan senjata dewa kuno tersebut. Hanya buku-buku kuno dari klan dan keluarga kuno yang memiliki catatan ini. Sebagai salah satu klan yang paling membenci klan manusia, klan roh penyihir tentu saja ingin memusnahkan klan manusia sepanjang waktu. Hari ini, tubuh guru ilahi terbunuh. Meskipun mereka marah, mereka harus mempertimbangkan keberadaan senjata Ilahi kuno sehingga mereka harus memiliki rencana yang komprehensif. Rencana ini telah berlangsung sejak mereka menderita kerugian besar akibat senjata Ilahi kuno. Namun, mereka belum mencapai banyak hal. Kemajuannya sangat, sangat lambat. Ini belum waktunya. 1694. Jika Anda ingin bangkit, Anda harus membuat musuh. Oleh karena itu, jika ingin memiliki tekad untuk mencapai puncak, Anda harus berani menyinggung semua orang di dunia. Sebab Meskipun Anda tidak menyinggung perasaan orang lain, orang lain tetap ingin menjatuhkan Anda hanya karena Anda lebih kuat dari mereka. Beginilah keadaan dunia saat ini, itu kejam di luar imajinasi. Tidak lama kemudian, berita yang membuat para petinggi klan Roh dukun heboh datang. Ras manusia memprovokasi klan Wildflame, merebut mata formasi, dan membunuh dua dari empat dewa penjaga agung. Tidak diragukan lagi, klan Wildflame tidak bisa menerima begitu saja rasa malu karena setengah dari fisik penguasa Ilahi mereka dibunuh oleh ras manusia. Balas dendam hancurkan ras manusia. Ini tidak diragukan lagi merupakan tujuan bersama dengan klan roh dukun. Meskipun suku Mang Api tidak secara terang-terangan menyerang ras manusia setelah ketiga guru ilahi menghilang, mereka secara diam-diam telah menekan ras manusia dengan cukup kuat. Kalau tidak, ras manusia yang tadinya kuat tidak akan tumbang dalam waktu sesingkat itu. Apa yang terjadi hari ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan suku Mang Api merobek tabir yang menutupi wajah mereka. Mereka secara terbuka akan menyerang dan membalas ras manusia. Seperti klan Roh Dukun, meskipun klan Api Liar ingin mengerahkan pasukan untuk menghancurkan ras manusia, mengingat keberadaan Senjata Ilahi Kuno, para petinggi klan Api Liar tahu bahwa hal itu mustahil. Karena fungsi Senjata Ilahi Kuno, Batu Nuwa tidak sebatas membunuh musuh yang kuat. Pertahanan. Itu benar, pertahanan. Selama mereka menyerang Elysium, Senjata Ilahi Kuno akan diaktifkan dan secara otomatis bertahan melawan musuh. Dengan kata lain, jika pertahanan Batu Nuwa tidak dapat ditembus, mustahil untuk menghancurkan ras manusia. Lagi pula, tidak banyak manusia murni yang hidup di benua seratus ras. Mereka hanyalah klan yang memilih untuk melekatkan diri pada ras manusia. Oleh karena itu, meskipun wilayah ras manusia di benua seratus ras diratakan, ras manusia tidak akan dihancurkan. Ini karena ketiga dewa ilahi telah mempertimbangkan hal ini. Oleh karena itu, mereka masing-masing membuka ruang, dunia primordial, dunia asura, dan dunia sembilan neter. Elysium adalah satu-satunya jalan menuju ketiga ruang ini. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan Elysium, itu sama saja dengan omong kosong. Apakah pertahanan Batu Nua begitu mudah ditembus? Tentu saja tidak. Terlebih lagi, semakin kuat seseorang, maka semakin kuat pula jadinya. Sejak zaman kuno, ada banyak seniman bela diri tertinggi yang semuanya cukup kuat untuk menekan satu generasi. Namun, mereka tetaplah seniman bela diri tertinggi dan tidak bisa menjadi dewa kuno. Tentu saja, mereka akan tertarik pada satu-satunya senjata dewa kuno di dunia. Ada artis bela diri tertinggi yang ingin mengambil Batu Nua, namun Batu Nua masih ada di klan manusia yang menjelaskan segalanya. Bahkan yang Maha Tinggi pun telah gagal. Hal ini sepenuhnya menunjukkan kehebatan batu nuwa. Ini saja sudah cukup mengejutkan semua orang di dunia. Oleh karena itu, benteng terakhir klan manusia selalu tidak bisa ditembus, dan tidak ada yang berhasil pada saat ini. Bahkan jika klan roh penyihir dan klan mang api bergabung, lalu bagaimana? Bisakah mereka menghancurkan klan manusia? Saya pasti akan setuju, tapi saya tidak bisa. Sama sekali tidak ada cara untuk menghancurkan umat manusia dari luar, jadi hanya ada satu cara yang tersisa. Untuk menghancurkan mereka dari dalam, namun menyerang Elysium klan manusia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Klan manusia tidak akan sebodoh itu, sehingga mereka tidak bisa memikirkan hal ini. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Setiap orang yang memasuki Elysium harus melalui pemeriksaan yang ketat, bahkan pikirannya dapat dibaca. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, banyak orang yang bermusuhan dengan klan manusia, dan bahkan beberapa keturunan klan yang dihancurkan oleh tiga dewa ilahi, mencoba segala cara untuk menyelinap ke Elysium, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berhasil. Tidak menghindari tersingkir. Itu adalah markas klan manusia, dan juga tempat dengan fondasi tertinggi. Tidak ada yang tidak bisa mereka hilangkan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat token giok itu hancur berkeping-keping. Bantu aku menghubungi klan Mangflame. Pemimpin klan roh penyihir memerintahkan keberadaan dan bayangan di belakangnya. Dengan kilatan cahaya, bayangan itu menghilang tanpa bekas. Klan manusia, kamu sedang mencari kehancuranmu sendiri. Sudut bibirnya melengkung, membentuk lengkungan yang mengerikan. Ditambah dengan wajahnya yang mengerikan, itu membuatnya tampak semakin menakutkan, seolah-olah dia adalah iblis yang baru saja muncul dari neraka. Karena berita ini, dia tahu bahwa klan Mang Api tidak akan menolaknya. Begitu kedua klan bergabung, peluang menghancurkan klan manusia akan lebih besar. Benar saja, tidak lama kemudian, klan Mang Flame diam-diam mengirim utusan ke klan roh penyihir. Meskipun dia datang ke klan roh penyihir sendirian, utusan klan Api Mang masih mempertahankan sikap luhurnya. Dibandingkan dengan klan Api Mang, yang menduduki peringkat enam besar, klan roh penyihir jauh lebih rendah. Oleh karena itu, meskipun utusan klan Mang Api itu sombong, para petinggi klan roh penyihir harus menghadapinya dengan senyuman. Dalam kata-kata utusan klan Mang Api, klan roh penyihir tidak layak bekerja sama dengan klan Mang Api. Alasan mengapa dia datang adalah untuk menggunakan klan roh penyihir sebagai alatnya. Dia tidak perlu menghormati tombak. Selain itu, dia sangat jelas bahwa meskipun sikapnya sedikit lebih buruk, petinggi klan roh penyihir hanya bisa menerimanya dan tidak akan berani mengambil tindakan melawannya. Bagaimanapun, dia datang atas nama klan Mangflame. Bersikap kasar padanya sama dengan bersikap kasar terhadap klan Mangapi. Klan roh penyihir saat ini tidak memiliki keberanian untuk menyinggung klan Mangapi. Ini adalah hadiah kecil dari klan roh penyihir kami kepada utusan tuan. Ketika mereka bertemu dengan sinyal dari pemimpin klan roh penyihir, seseorang maju ke depan dan membungkuk kepada utusan klan Mang Api. Kemudian, dia menyerahkan sebuah cincin kepada utusan itu. Utusan klan Mang Flame tidak menolak; dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan tugas ini guna memperoleh manfaat. Oleh karena itu, di bawah tatapan para petinggi klan roh penyihir, dia langsung mengambil cincin itu dan melihat isi cincin itu dengan angkuh. Dalam sekejap, noda emosi muncul di wajahnya, dan dia kehilangan ketenangannya. Melihatnya seperti ini, senyuman aneh muncul di wajah para petinggi klan roh penyihir. Uhuk-uhuk dengan sangat cepat, utusan klan mang flame bereaksi dan sikapnya menjadi lebih sopan. Bagaimanapun, dia telah memakan makanan utusan itu dan menerima bantuan pihak lain. "Kalian sangat perhatian," dia meletakkan cincin itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "itu benar. Tidak apa." Pemimpin klan roh fudo juga memberinya jawaban yang sopan meskipun klan Mang Api jauh lebih kuat daripada klan Roh Penyihir, sebagai pemimpin klan Roh Penyihir, dia secara alami tidak bisa merendahkan suaranya menjadi seorang utusan. Namun, harga yang harus dia bayar adalah barang yang ada di dalam cincin itu. Kali ini, apa sebenarnya yang ingin kamu diskusikan denganku? 1695 Faktanya, para petinggi klan Roh Dukun tahu betul mengapa klan Wild Flame mengirim utusan, tapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, di masa lalu, klan Roh Dukun telah mencoba menarik klan api liar, namun mereka tidak pernah diganggu. Kali ini, jika dua dari empat dewa penjaga agung tidak terbunuh, klan Wild Flame masih akan mengabaikan klan Roh Dukun. Alasan mengapa klan Roh Dukun membayar harga sebesar itu dan bahkan dengan rendah hati mencoba menjilat klan api liar tentu saja karena mereka ingin mendapatkan keuntungan tertentu dari klan api liar. Sebagai tombak. Jika klan Wild Flame ingin memperlakukan klan Roh Dukun sebagai tombak yang bisa mereka tunjuk kapan saja, maka klan Wild Flame salah besar. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi tombak orang lain, apalagi menggunakan permintaan. Meskipun Klan Roh Dukun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bukan berarti Klan Roh Dukun bersedia menjadi tombak Klan Api Liar. Demikian pula, Klan Roh Dukun juga ingin menggunakan Klan Api Liar. Itu karena jika Klan Graslem tidak melakukan apapun ketika menghadapi hal seperti itu, maka reputasi Klan Graslem akan sangat berkurang, dan berbagai Klan tidak akan takut pada mereka lagi. Dan Klan Roh Dukun juga melihat hal ini, jadi mereka membuat serangkaian rencana. Mereka tidak hanya ingin menggunakan klan Wild Flame, tapi yang lebih penting, klan Roh Dukun bahkan lebih ingin menghancurkan ras manusia daripada klan Wild Flame. Tuan Utusan, saya yakin Anda pernah mendengar tentang apa yang terjadi di lantai pertama menara seratus ras belum lama ini. Tubuh guru ilahi dari ras Roh Dukun kita dikomplotkan oleh manusia-manusia tercela, dan pada akhirnya, dia sendiri secara tragis hancur. Setelah menerima pandangan dari pemimpin klan Roh Dukun, orang yang berdiri di samping Utusan Klan Api Liar berbicara dengan hormat. Pada akhirnya, Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Saya mendengar tentang ini belum lama ini, karena dia telah menerima keuntungan. Utusan klan Wild Flame tidak mengambil kesenangan atas kemalangan orang lain. Dia hanya mengangguk dengan acuh tak acuh, tapi dia mendengus dengan jijik pada kata-katanya. "Merencanakan situasi saat itu sudah menyebar. Dalam duel satu lawan satu, bahkan jika tubuh Master Ilahi dari klan Roh Dukun mengeluarkan darah esensi, dia masih dalam posisi yang dirugikan. Apakah ini masih bisa disebut merencanakan?" Terlebih lagi, fakta bahwa dia mampu bertahan dari pengepungan empat dewa penjaga agung, dan bahkan membunuh dua dari mereka adalah bukti kekuatannya. Akibat dua kejadian tersebut, banyak orang dan beberapa ras melihat bayangan dewa kekosongan dalam diri orang tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak ras yang bergabung dengan aliansi ras manusia. Saat itu, pemimpin besar kita ingin mengerahkan seluruh ras untuk meratakan umat manusia guna meredakan kebencian di hatinya. Namun, ketika dia mempertimbangkan dukungan dari ras tercela itu, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya untuk saat ini. Pada titik ini, pria itu menundukkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih, menunjukkan penampilan yang sangat pengecut. Memang ras itu tercela, seperti kura-kura yang hanya tahu cara bersembunyi di cangkangnya. Memikirkan hal ini, utusan klan Mang Flame juga merasakan kebencian yang sama. Matanya juga menunjukkan ekspresi kebencian saat dia mengertakkan gigi. Pada akhirnya, yang ada hanyalah rasa iri, cemburu, dan kebencian terhadap ketergantungan umat manusia, mengatakan bahwa buah anggur itu asam karena mereka tidak bisa memakannya. Iya. Kura-kura, ras yang mirip kura-kura. Pria itu juga mengikuti nada suaranya dan terus-menerus menekankan. Dulu, klan Mang Apiku ingin menghancurkan ras tercela itu, tapi sayangnya, kami tidak pernah berhasil. Sekarang, sulit, sulit. Memikirkan batu nua, meskipun utusan klan api Mang marah, dia tidak bisa menahan nafas. Itu adalah benteng yang benar-benar tak terkalahkan. Semakin kuat musuh, semakin besar kerugian yang ditimbulkannya. Tidak peduli berapa banyak pasukan dan ahli yang diinvestasikan, tidak akan banyak pengaruhnya. Lagi pula, bahkan seniman bela diri tertinggi pun tidak bisa menaklukkan batu nua, jadi bagaimana mereka bisa melakukannya? Tuan Utusan, meskipun sulit untuk menghancurkan cangkang ras tercela itu dari luar, jika kita bisa menyerangnya dari dalam, mungkin akan lebih mudah. Di bawah sinyal dari petinggi klan roh penyihir, pria itu perlahan berkata dengan nada ragu-ragu. Dari dalam, utusan klan Mang Flame memandangnya dengan heran. Di saat yang sama, matanya menyapu kerumunan. Melihat wajah jelek itu, hatinya tiba-tiba bergetar. Meskipun klan Mang Api ingin menghancurkan klan manusia di masa lalu, karena tidak berhasil, mereka hanya menekannya sebentar. Setelah melihat klan manusia telah jatuh, mereka tidak lagi memperhatikannya. Bagaimanapun, klan manusia telah jatuh dan tidak bisa lagi mengancam posisi klan Mang Api. Oleh karena itu, klan Mang Api tidak menyia-nyiakan energinya untuk menyerang klan manusia. Mendengar kata-katanya, utusan klan Mang Api secara alami memikirkan banyak hal. Setelah mengalami penghinaan seperti itu, klan roh penyihir ingin menghancurkan klan manusia sejak zaman kuno untuk melampiaskan kebencian mereka. Oleh karena itu, dia yakin seseorang dari klan roh penyihir pasti telah menginvasi klan manusia. Utusan itu benar. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, klan roh penyihir kami telah berhasil menginvasi klan manusia. Terlebih lagi, kami telah mencapai hasil yang baik dan memiliki status yang tinggi di klan manusia. Selain itu, ada banyak dari orang-orang kami di benteng klan manusia. Melihat utusan itu sedang menatapnya, pemimpin klan roh penyihir berbicara dengan nada bangga. Rencana mereka gagal berkali-kali, dan mereka menyusup lagi dan lagi. Untuk benar-benar menyerang klan manusia, mereka telah menghabiskan banyak upaya selama beberapa generasi untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Dia bisa mengatakan bahwa selama dia memberi perintah, klan manusia akan jatuh ke dalam kekacauan. Namun, meskipun hal itu akan merugikan klan manusia, hal itu tidak akan mampu menghancurkan klan manusia sepenuhnya. Tentu saja, dia tidak bisa menyia-nyiakan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya dalam hal ini. Dia telah menunggu kesempatan, kesempatan bagus untuk tiba. Pada saat itu, dia akan mampu memberikan pukulan fatal pada klan manusia. Kalian. Utusan klan api mang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat semburat keterkejutan melintas di matanya. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya proses ini. Menghadapi tindakan klan roh penyihir, dia merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin. Ini adalah klan yang mirip dengan ular beludak. Mendesah Utusan yang berdiri di sampingnya menghela nafas setelah menerima tatapan dari pemimpin klan roh penyihir. Tuan utusan, sejujurnya, meskipun kami telah mencapai beberapa prestasi, kami tidak dapat maju karena kekuatan kami yang terbatas. Mendengar ini, jika utusan klan Mang Api masih tidak memahami tujuan klan roh penyihir, maka dia akan menjadi orang bodoh. Mampu mendapatkan tugas menjadi utusan berarti dia tidak bodoh. Secara alami, sekilas terlihat jelas klan roh penyihir ingin bekerja sama dengan klan mereka, tetapi mereka tidak akan melakukannya secara gratis mereka hanya akan memberikan bantuan. Saya akan memberitahu pemimpin klan saya tentang masalah ini. 1696. Waktu berlalu tanpa suara, ia tidak berbentuk dan tidak berwarna, dan dapat menghancurkan segalanya. Bisa dikatakan sebagai pembunuh paling menakutkan di dunia, dan tidak ada yang bisa lepas dari tangan beracun waktu. 10 tahun telah berlalu sejak perubahan besar terakhir pada ras manusia. Dalam 10 tahun ini, tingkat pertama menara 100 klan tidak banyak berubah. Suku Api Manchuria masih menjaga kota ke-6 dan mereka tidak menyerang atau mengganggu inti formasi ras manusia. Adapun suku roh dukun, mereka tidak muncul dan tetap diam. Oleh karena itu, di tingkat pertama menara 100 klan, aliansi besar ras manusia berkembang pesat. Mereka semakin berkembang dan mereka juga menyerap lebih banyak kekuatan baru. Terlebih lagi, selain level pertama, ras di level yang lebih tinggi secara bertahap condong ke arah ras manusia, membuat ras manusia yang awalnya lemah menjadi lebih kuat di depan semua orang. Bukan mencari ketenaran ini adalah kebijakan Feng Hao. Ketenaran mungkin penting, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diperjuangkan saat ini. Misalnya, bahkan setelah mendapatkan inti formasi suku api Manchuria, peringkat ras manusia tidak berubah. Namun, apakah peringkat tersebut masih penting? Ras manusia yang baru saja bangkit tidak mampu menahan angin dan hujan. Jika mereka menimbulkan terlalu banyak keributan, balapan di depan mereka akan merasa terancam, dan mereka akan mendapat masalah besar. Seperti yang diharapkan Feng Hao, karena ras manusia tidak mengambil tindakan lebih lanjut, ras besar tidak mengambil tindakan spesifik apapun. Adapun wilayah ras manusia di benua seratus klan, tidak ada hal besar yang terjadi. Prefektur Nando juga sepertinya sudah memasang bendera dan genderangnya, dan tidak ada lagi tindakan provokatif. Itu sangat damai. Klan Feng berkembang pesat karena mereka memperoleh lebih banyak sumber daya. Meskipun markas besar mereka berada di benua langit bela diri, para murid klan Feng dapat berlatih di dunia primordial, dan kemajuan kultivasi mereka tidak kalah dengan para murid kekuatan utama di dunia primordial. Meskipun klan Feng tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kelas 1 di dunia primordial dalam waktu singkat, kekuatan klan Feng telah meningkat beberapa kali lipat dalam 10 tahun ini. King Wu dan Yuning telah menemani Feng Chen dan Qiong Su di markas klan Feng. Meskipun mereka sering merindukan Feng Hao, mereka juga tahu seberapa besar tekanan yang dialami Feng Hao. Meskipun Feng Hao tidak mengatakannya dengan lantang, mereka cukup pintar untuk merasakannya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin menjadi beban bagi Feng Hao, juga tidak ingin menjadi beban yang membuat Feng Hao mengkhawatirkan mereka. King Wu telah mengembangkan beberapa racun aneh dalam 10 tahun terakhir dan cocok untuk penggunaan skala besar. Saat ini, kondisi mereka sudah membaik. Adapun Yuning, ringkasan pengobatannya telah mencapai puncak kutub surga. Meskipun dia telah mengintegrasikan lebih banyak ramuan roh, ringkasan pengobatannya belum ditingkatkan. Namun, Meski nilainya tidak meningkat, ringkasan pengobatannya jelas tak tertandingi. Bahkan, tetua tertinggi dari tempat suci suci medis harus mengakui bahwa mereka lebih rendah. Ketiga lelaki tua itu pernah berkata bahwa jika dia diberi sebatang ramuan abadi senong, ada kemungkinan besar bahwa ringkasan pengobatannya dapat ditingkatkan ke pangkat suci. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa bakat Yuning di bidang alkimia tidak ada bandingannya. Ensiklopedia kedokterannya bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang lebih penting lagi adalah, meskipun Yuning tidak dengan sengaja berkultivasi, wilayahnya telah dipromosikan ke pangkat suci beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuat semua orang takjub. Mereka tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. "King Wu bahkan bertanya padanya, bagaimana dia melakukannya?" Namun, jawabannya adalah energi di tubuhnya sepertinya selaras dengan semacam energi dari dunia luar. Oleh karena itu, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia diam-diam bisa meningkatkan wilayahnya. Ketika King Wu menanyakan jenis energi apa itu, Yuning tidak bisa menjawab. Tampaknya energi semacam ini bukan milik sembilan ekstrim. Hal ini membuat King Wu tercengang. Hal aneh seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Jika apa yang dikatakan Yuning adalah kebenaran, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak diketahui di dunia yang telah membantu Yuning meningkatkan wilayahnya. Meskipun King Wu tidak mau mempercayainya, dia telah bersama Yuning setiap hari. Dia belum pernah melihat Yuning dengan sengaja berkultivasi, tetapi peningkatan alamnya sangat mengejutkan. Selain itu, semakin tinggi wilayahnya, semakin cepat peningkatannya. Hal ini membuat King Wu berpikir jika Yuning bertekad untuk berkultivasi. Betapa menakutkannya hal itu, bukan karena dia tidak membujuk Yuning, namun Yuning yang baik hati percaya bahwa kekuatan tidak bisa menyelamatkan dunia. Tujuannya adalah menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia dengan alkimia. Meskipun gagasan ini tidak sejalan dengan kenyataan, dan semua orang akan menganggapnya konyol, King Wu tidak berpikir demikian. Dia berpikir mungkin kebaikan hati Yuning berkaitan erat dengan hal-hal aneh yang menimpanya. Dalam hamparan putih yang luas, Feng Hao masih duduk bersila dengan mata terpejam. Di tangannya, dia memegang inti spiritual tingkat tertinggi dan lima atau enam inti spiritual tingkat tinggi. Dia berusaha mencapai puncaknya. Begitu dia menerobos penghalang, dia akan bisa memasuki alam suci besar kesengsaraan kedua. Pada saat ini, Feng Hao tidak berada dalam keadaan sedih atau gembira. Inti roh di tangannya perlahan meredup. Di dunia pegunungan dan sungai, bunga dan rerumputan, kesan gambarnya lebih intens dan jernih. Feng Hao juga merasa bahwa dia lebih dekat dengan dunia ini. Pada saat ini, Feng Hao membayangkan dirinya sebagai air yang mengalir, mengalir di antara gunung dan ladang. Sepanjang jalan, dia mengamati pemandangan sekitar dan perubahan. Tanpa alasan, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi hening. Bahkan ketika angin bertiup melalui hutan, puncak pohon masih tetap jatuh ke satu sisi. Feng Hao tidak terkejut; sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Perasaan ilahinya menyebar, meliputi seluruh dunia. Setiap sudut, setiap inci tanah berada di bawah pengawasannya. Berdengung. Dari pikirannya, suara membara yang mengguncang dunia tiba-tiba bergema, samar-samar seolah bergema dengan langit dan bumi di sekitarnya, membentuk melodi yang indah. Cahaya kuat keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Penampilannya serius, dan seluruh dirinya mengalami semacam sublimasi gemuruh tanpa alasan. Hamparan luas langit dan bumi putih tiba-tiba tertutup lapisan awan gelap. Awan gelap tak terbatas menyelimuti feng hao. Seluruh ruangan dipenuhi aura yang dapat menghancurkan segalanya, menyebabkan jantung orang berdebar. Hukuman surgawi akan datang. Saat sekelilingnya berubah, Feng Hao membuka matanya dan melihat awan hitam pekat di atas kepalanya. Ia sangat tenang dan tidak panik sedikit pun. Sudut mulutnya membentuk lengkungan yang hampir tak terlihat. Aku hanya kekurangan beberapa naga petir. 1697. Melampaui hukuman surgawi bukan lagi hal yang aneh bagi Feng Hao, karena dia bisa melahap energi hukuman surgawi, dia tidak takut seperti orang biasa. Kebanyakan orang akan berpikir tentang bagaimana memastikan keselamatan mereka sendiri ketika mereka melampaui kesengsaraan, tetapi Feng Hao berbeda. Dia telah memikirkan cara menyerap lebih banyak energi hukuman surgawi. Bagaimanapun, energi hukuman surgawi dipadatkan dari niat merusak dunia. Dia tidak bisa menyerapnya dari dunia luar, jadi dia hanya bisa mengisinya selama masa kesusahan besar. Tentu saja, dengan banyaknya pengalaman yang dimilikinya, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sebaik itu. Momentum hukuman surgawi sungguh luar biasa, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Busur putih bahkan bisa menghancurkan keyakinan pembangkit tenaga listrik manapun, namun ini hanya bisa membangkitkan semangat juang Feng Hao melahap segel naga langit. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh busur listrik yang mengejutkan, dan dia langsung mengeluarkan segel naga langit yang memangsa di satu tangan. Di bawah awan kesengsaraan yang tak terbatas, dia melawan pilar petir yang turun. Setelah sekitar setengah hari, ruangan kembali normal. Itu adalah hamparan putih yang luas tanpa pemandangan apapun dan tampak tak terbatas. Hah, hah. Begitu saja, Feng Hao ambruk ke tanah, terengah-engah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan sentuhan kegembiraan. Saat ini Tubuhnya bisa dikatakan sangat compang-camping. Bahkan, ada beberapa lubang besar yang langsung ditembus. Darah segar mengalir keluar dari mereka. Ada juga banyak luka lain dengan berbagai ukuran. Singkatnya, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Melawan naga petir bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Yang mengejutkannya hanya ada satu naga petir di hukuman surgawi kedua ini. Namun, naga petir ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan naga petir di hukuman surgawi pertama. Sebagian besar luka di tubuhnya disebabkan oleh upaya menangkap naga petir ini. Perlu diketahui bahwa orang biasa akan menghadapi kematian ketika mereka melampaui hukuman surgawi. Itu murni pukulan bagi naga petir, tapi dia ingin menjinakkannya. Tindakan seperti itu terlalu gila. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang benar-benar memiliki ide untuk menangkap Lei Long. Apalagi dia sebenarnya sudah berhasil dua kali. Jika dia menyerap cukup energi hukuman langit, Feng Hao bahkan bisa mengeluarkan hukuman langit yang lengkap. Tentu saja, ini adalah kartu asnya. Dalam keadaan normal, dia sama sekali tidak akan menggunakannya. Jika dia menggunakannya, itu pasti akan menggemparkan dunia. Meski prosesnya sedikit menyedihkan, namun tetap sukses. Selain itu, Feng Hao tidak memiliki kekhawatiran atau bahaya tersembunyi. Dengan bantuan Godly Armageddon, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dua. Satu-satunya hal yang membuat Feng Hao tidak senang adalah jumlah naga petir yang terlalu sedikit. Namun, pada saat ini, dia mengingat sosok terakhir yang muncul setelah dia membuka lubang kesembilannya. Itu bukanlah naga petir, bahkan sekarang hanya memikirkan sosok itu membuat jantung Feng Hao berdebar tidak enak. Ia merasa sosok itu tidak biasa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang harus menghadapi seseorang selama hukuman surgawi sejak zaman kuno. Terlebih lagi, kekuatan yang dimiliki oleh sosok itu bukan hanya milik seorang mortal saint. Bahkan Feng Hao, yang kini telah maju ke orang suci besar kesengsaraan kedua, masih merasa bahwa sosok itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena wanita misterius berpakaian putih, Feng Hao pasti sudah mati. Bahkan jika penatua fan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, bahkan sosok tirani seperti wanita berpakaian putih pun tertidur lelap setelah bertarung melawan sosok itu. Hal ini semakin membuktikan bahwa kekuatan sosok itu sangat mengerikan. "Benda apa itu? Kenapa aku menemukannya di alam Wu Huang? Ini tidak masuk akal," Feng Hao mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun dia belum pernah menemukan sosok itu sejak dia maju ke alam suci agung, dia merasa bahwa dia akan menemukannya suatu hari nanti tubuh sembilan lubang belum pernah terdengar sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah melakukan hal-hal yang menantang surga dengan bantuan tubuh sembilan lubang. Dia telah memahami cara sirkulasi di alam Wu Huang. Sepertinya ada keberadaan di dunia ini yang tidak mengizinkannya ada. Cahaya aneh muncul di mata Feng Hao. Nafasnya menjadi sedikit cepat, dan semangat juangnya meningkat. Tidak peduli apa itu, dia tidak akan menyerah. Bahkan jika dia mati, dia akan bertarung. Fiu. Ketika luka di tubuhnya hampir sembuh karena efek obat, Feng Hao menghirup udara keruh yang panjang. Lalu, dia berbalik dan berdiri. Dia bergumam, sudah waktunya keluar. Setelah diberitahu oleh Dong Fang Xuan, Feng Hao tahu bahwa dia telah mengasingkan diri selama 10 tahun tiga bulan. Lama sekali. Sentuhan emosi melintas di mata Feng Hao. Dia tidak berpikir bahwa dia telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Rasanya hanya beberapa hari atau beberapa bulan saja. Namun, semua ini di luar dugaannya. Apakah bayangan sisa Asura Manor dan Leng Yusen dari Istana Sembilan Neter sudah keluar? Setelah hening beberapa saat, Feng Hao terus bertanya pada Dong Fang Xuan. Saya belum menerima kabar apapun mengenai hal ini. Dong Fang Xuan memandang Feng Hao dengan wajah penuh emosi. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Bukankah kecepatan ini terlalu menantang surga? Bahkan jika seseorang memiliki inti spiritual yang cukup, orang biasa akan membutuhkan setidaknya 100 tahun, dan mereka yang memiliki bakat yang layak akan membutuhkan 50 hingga 60 tahun. Namun, hanya dalam 10 tahun, Feng Hao telah membuat terobosan dan berhasil melewati hukuman surgawi. Dengan delapan lubang dan tubuh bela diri hantu, dia mungkin memiliki pencapaian yang mengejutkan. Nafas Dong Fang Xuan menjadi sedikit cepat. Oh, mendengar berita ini, Feng Hao tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Dong Fang Xuan. Ini adalah inti spiritual yang tersisa. Aku akan menyerahkannya padamu. Dia memiliki sembilan lubang, jadi akan menjadi masalah jika kecepatannya tidak lebih cepat dari sisa bayangan dan Leng Yusen. Meskipun Dong Fang Xuan ragu, dia tetap mengambil cincin itu. Setelah melihatnya sekilas, dia tercengang saat melihat Feng Hao. Ini. Meskipun dia mengira Feng Hao akan menggunakan inti spiritual jauh lebih sedikit, dia tidak menyangka Feng Hao hanya akan menggunakan setengahnya. Setelah itu, Feng Hao bertanya tentang situasi di pagoda seratus klan dan dunia luar, dan Dong Fang Xuan menceritakan semuanya kepadanya. Klan Api Liar dan klan Roh Dukun tidak melakukan gerakan apapun, jadi Feng Hao tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan arus bawah yang menyesakkan mengalir ke arahnya. Apa yang akan terjadi pasti terjadi. Yang terbaik, jangan berlebihan, kalau tidak. 1698. Feng Hao tidak bertindak sendiri. Bahkan jika dia naik ke lantai dua, dia mungkin tidak bisa mengambil alih sebuah kota. Bagaimanapun, suku roh dukun sudah siap. Akan lebih sulit untuk mengambil alih sebuah kota. Sedangkan untuk membunuh roh menara, dia tidak diragukan lagi cukup kuat. Namun, bahkan jika dia diberi waktu beberapa tahun, berapa banyak inti spiritual yang dapat dia kumpulkan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berat dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, meskipun dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya, dia tetap tidak terburu-buru. Hari-hari ini, dia mengumpulkan informasi. Dia juga menghubungi Jiang Feng dan mengetahui situasinya. Jiang Feng, yang sudah menjadi kaisar agung setengah langkah, tentu saja memiliki banyak pengaruh. Dalam 10 tahun terakhir, meskipun aliansi sungai di kotanya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan utama, kekuatan-kekuatan utama di wilayah tengah tidak memprovokasi orang gila ini. Oleh karena itu, aliansi sungai berkembang sangat pesat. Jika bukan karena Jiang Feng mengejar kesempurnaan, jumlah orang di aliansi sungai mungkin sudah melebihi angka seratus ribu. Tanah suci Tuan Langit tampaknya tidak mengambil tindakan apapun. The Sky Overlord Saint tidak muncul di hadapan dunia lagi. Jelas dia merasa terancam. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya keluar untuk mati. Namun, saat dia muncul lagi, dia pasti akan tampil dengan cara yang kuat. Secara umum, tidak ada insiden besar di dunia penglai. Yang ada hanyalah rumor tentang munculnya beberapa orang jenius yang tiada taranya mereka bahkan lebih kuat daripada para jenius dari pasukan teratas. Namun, itu hanya sekejap saja. Mereka segera menghilang tanpa jejak. Bahkan identitas asli mereka belum dikonfirmasi. Karena keberadaan para jenius yang tak tertandingi ini, suatu hari mereka ditakdirkan untuk bangkit dan membangun kejayaan mereka sendiri. Mungkin, situasi dunia penglai saat ini akan berubah. Setelah mengetahui berita tersebut, Feng Hao menyimpulkan pertemuannya dengan dewa utama suku Roh Dukun, empat prajurit penjaga agung suku Apiliar, dan orang yang bertanggung jawab atas suku api Liar yang belum mengambil tindakan. Feng Hao terkejut saat mengetahui bahwa segala sesuatunya tampak aneh dan tidak biasa. Sejak zaman purba, dewa penguasa ilahi dari berbagai ras hanya muncul sebentar. Pada dasarnya tidak ada situasi di mana mereka berdua bertemu. Ini juga merupakan alasan mengapa kekuatan dari benua seratus ras dan dunia pengelai tidak dapat bersaing satu sama lain. Namun, situasi ini sepertinya sedikit rusak. Setiap tubuh Guru Ilahi sangatlah luar biasa dan sangat kuat. Begitu mereka tumbuh mencapai puncaknya, tidak ada yang bisa menekannya. Bahkan di antara kekuatan-kekuatan teratas, tidak banyak yang bisa bersaing dengan tubuh Guru Ilahi. Mungkinkah zaman kemasan seperti era primordial akan segera tiba? Samar-samar, Feng Hao merasakan darah di tubuhnya mendidih, semangat juangnya semakin kuat. Dia mengembangkan Dao of Battle Will dan hanya bisa berkembang dengan bertarung melawan lawan yang lebih kuat darinya. Karena itu, dia tidak khawatir kalau orang lain terlalu kuat. Sebaliknya, ia berharap selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Hanya dengan begitu, dia bisa melangkah ke alam kaisar puncak. Dua bulan setelah kepergian Feng Hao, siluet Asura Manor keluar, dan setengah hari kemudian, Leng Yu juga keluar dari bangunan berbentuk pagoda. Ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao keluar dua bulan lebih awal dari mereka, ekspresi mereka tidak berubah, tetapi mata mereka menjadi sangat serius. Meski hanya selisih dua bulan, hal itu menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang sangat besar antara pemahaman mereka dan pemahaman Feng Hao. Ini adalah fakta yang harus mereka akui. Kemudian, karena Gong Jing belum keluar, mereka bertiga tidak punya pilihan selain menunggu. Tidak ada yang bisa menandingi Gong Jing dalam hal pengelolaan tentara dan perumusan strategi. Dalam dua pertempuran ini, mereka telah menyaksikan rencana Gong Jing. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai hasil terbaik dengan usaha paling sedikit dalam dua pertarungan ini. Mereka tidak perlu menunggu lama. Bagaimanapun, Xie Yandong dan yang lainnya semuanya luar biasa. Selain itu, mereka mendapat banyak manfaat dari pelatihan kejam Liu Chanyan. Oleh karena itu, hanya dalam waktu sebulan, sekelompok orang keluar dari bangunan berbentuk pagoda satu demi satu. Yang mengejutkan semua orang, orang pertama yang keluar adalah King Meng kecil. Terlebih lagi, dia keluar kurang dari 10 hari setelah meninggalkan Leng Yusen. Dia sudah berusia 18 tahun, dan saat ini, dia menjadi lebih ramping dan anggun. Sosoknya tinggi dan ramping, dan kulitnya seputih batu giok. Wajahnya berseri-seri, lengannya mulus, payudaranya montok, pinggangnya ramping, dan kakinya panjang serta ramping. Temperamennya luar biasa, dan wajahnya selalu dipenuhi senyuman ramah. Matanya cerah dan baik hati, dan dia benar-benar cantik. Sekarang, dia mengenakan gaun putih ketat, seperti peri yang turun ke dunia fana. Seluruh tubuhnya membawa aura mimpi. Ketika dia berjalan di depan Feng Hao, untuk sesaat, Feng Hao tidak mengenali siapa gadis cantik kecil yang tersenyum padanya itu. Ayah. Suara kecil King Meng semanis air yang mengalir di pegunungan. Dia berjalan di depan Feng Hao dan secara alami memegang lengan Feng Hao. Dia menyipitkan matanya yang besar dan tersenyum padanya. Menger kecil. Bahkan pada saat ini, Feng Hao masih sedikit ragu. Lagi pula, jarak di antara mereka terlalu besar. Ayah, mungkinkah kamu tidak mengenali menger? Melihat ekspresi asingnya, King Meng kecil mencibir bibirnya, dan matanya menjadi berair seolah dia hendak menangis. Eh! Feng Hao sedikit bingung, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Penampilannya yang bingung menyebabkan Dong Fang Xuan menjadi sedikit linglung. Apakah ini masih merupakan penguasa teknik bela diri kekosongan yang menentukan? Hehe, ayah memang yang terbaik. King Meng kecil langsung melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao dan dengan intim mengusap wajahnya ke wajahnya dengan ekspresi hangat. Meskipun 10 tahun telah berlalu, dia tidak pernah keluar lagi. Tentu saja, kondisi mentalnya masih sama seperti 10 tahun lalu. Merasa tidak berdaya, Feng Hao menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dia membawa King Meng kecil berjalan-jalan di lantai pertama menara seratus klan. Dia mengajaknya melihat segala macam hal di dunia dan menceritakan banyak prinsip dan pengalamannya sendiri, mengisi ruang kosong untuknya. Hanya ketika Liontin komunikasi giok hancur barulah dia membawa King Meng kecil kembali ke kota ke-10. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang keluar dari King Meng kecil bukanlah Xie Yandong, bukan Yan King, juga bukan Samsara. Sebenarnya itu adalah hal yang tidak diketahui. Gong Sun Jing. Dari awal hingga akhir, Gong Jing tidak melakukan satu gerakan pun. Kekuatannya selalu menjadi misteri. Namun dari kejadian tersebut terlihat bahwa orang yang memiliki otak terpintar di dunia ini juga sangat berbakat. 1699. Melihat perubahan drastis pada penampilan Little King Meng, Joan of Arc dan Yan King sangat terkejut. Mereka menarik King Meng kecil ke samping dan menanyakan berbagai macam pertanyaan padanya. Mereka bertiga berdiri bersama seperti tiga saudara perempuan. Meski 10 tahun telah berlalu, penampilan semua orang tidak banyak berubah. Satu-satunya yang paling banyak berubah adalah King Meng kecil. Ketika orang-orang di Long Yue Pass dan yang lainnya ingin menyambut King mengkecil, Joan of Arc dan Yan King menjaga mereka seolah-olah mereka adalah serigala. Mereka bahkan tidak membiarkan pandangan mereka tertuju padanya sedetik pun. Ini membuat Feng Hao tertawa, tetapi pada saat yang sama, perasaan hangat melonjak di hatinya. Banyak orang telah melemahkan ikatan kekeluargaan mereka di jalur kultivasi, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak mengenali kerabat mereka sendiri. Dia senang keluarganya tidak menjadi seperti itu. Sedemikian rupa sehingga di mata semua orang, keluarganya adalah eksistensi yang istimewa. Karena semua orang sudah keluar, ayo masuk ke lantai dua hari ini. Setelah berbasa-basi dengan semua orang, Feng Hao mengumumkan dengan ekspresi serius. Tanpa penundaan. Mereka sudah membuang waktu empat bulan, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi di lantai pertama. Setelah menyapa bayangan Asura Manor dan Leng Yuesen dari Nine Nether Manor, semua orang tiba di lantai dua pagoda seratus klan. Karena ras yang telah membentuk aliansi dengan ras manusia telah bersiap, mereka mengeluarkan tantangan ke kota ke-10 pada hari yang sama. Ketika mereka tiba di lantai dua, yang mengejutkan semua orang, reaksi klan roh dukun tidak terlalu kuat. Mereka tidak mempertahankan kota seperti yang mereka bayangkan. Pada hari ketiga, ketika pasukan ras manusia tiba di kota ke-10, klan roh dukun justru mundur dan menyerah pada kota tersebut. Hal ini menyebabkan keributan besar di lantai dua, bahkan Feng Hao dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Hanya gongsun jing yang masih memiliki senyuman tenang di wajahnya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Sebenarnya, klan roh dukun tidak memiliki tulang punggung; sebaliknya, itu akan mengurangi banyak kerugian klan roh dukun. Bagaimanapun, mereka yang bisa memasuki pagoda seratus klan adalah para elit dari berbagai klan dan pilar kekuatan. Klan roh dukun telah menyaksikan kekuatan Feng Hao dan yang lainnya di lantai pertama. Jika mereka masih memilih untuk bertarung langsung, mereka benar-benar idiot. Setiap ras memiliki orang-orang dengan kebijaksanaan yang tinggi. Meskipun mereka tidak dapat melihat semuanya, mereka masih dapat melihat situasi saat ini. Tanpa satupun korban jiwa, klan manusia mengambil alih kota ke-10 yang awalnya milik klan roh penyihir. Semua ras yang telah membentuk aliansi dengan klan manusia tentu saja sangat gembira. Konsesi klan roh penyihir menunjukkan bahwa pilihan mereka benar. Hanya dalam dua hingga tiga hari, di bawah komando Gong Sunjing Jing, pasukan ras manusia mendekati inti formasi suku Apiliar. Kali ini, Feng Hao dan yang lainnya tidak mengganggu area terlarang di mata formasi karena sangat mustahil rencana yang sama berhasil untuk kedua kalinya. Bahkan jika diganggu, klan Wild Flame tidak akan bisa mengirimkan pasukan untuk menekannya seperti yang mereka lakukan di lapisan pertama. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertarung langsung. Sampai mereka tiba di mata formasi, bayangan sisa, Leng Yesen, dan yang lainnya masih bertanya-tanya mengapa Gong Sun Jing tidak menggunakan cara apapun. Tetapi pada saat ini, keraguan di hati mereka telah hilang sepenuhnya. Seperti Klan Roh Dukun, Klan Wild Flame juga memilih mundur. Ini bukan berarti jumlah Klan Wild Flame jauh berbeda dengan jumlah pasukan ras manusia, tapi ini masalah moral. Yang paling penting adalah Klan Wild Flame tidak dapat menemukan sosok tirani yang dapat bersaing dengan Feng Hao, Remnan Sado, dan Leng Yesen. Meski mereka tidak punya pilihan selain mundur, itu adalah pilihan terbaik untuk menghindari kerugian. Mengenai mundurnya kedua Klan, Feng Hao tidak hanya tidak merasakan kegembiraan sedikitpun, tetapi bahkan Long Moon Pass, yang selalu tidak peka, tidak bersorak. Tidak jauh dari situ, Remnan Sado dan Leng Yesen melihat ke area kosong di depan mereka dan mengerutkan kening. Entah itu Klan Roh Dukun atau Klan Api Liar, dalam hal kekuatan secara keseluruhan, mereka berada di atas ras manusia. Bahkan aliansi ras manusia saat ini tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bagaimanapun juga, aliansi ras manusia saat ini tidak cukup kompatibel. Selain itu, beberapa klan kecil mengalami perselisihan satu sama lain, sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk rukun dalam waktu singkat. Bagaimana pasukan aliansi seperti itu bisa melawan ras yang selalu berada di sepuluh besar? Sekarang ada konflik di pagoda seratus klan, pada kenyataannya, apakah itu Feng Hao, sisa bayangan, atau Leng Yesen, mereka semua memiliki ide yang sama untuk melemahkan kekuatan kedua klan sebanyak mungkin. Saudara Sun Jing, bagaimana menurutmu? Feng Hao menoleh dan bertanya pada Gong Sun Jing di sampingnya. Haha, selama tujuan kita saat ini tercapai, mengapa kita harus peduli dengan hal lain? Mata Gongsun Jing berkedip-kedip dengan kebijaksanaan, seolah-olah dia telah menyimpulkan pergerakan masa depan klan roh dukun dan klan api liar dari fenomena ini. Mendengar ini, hati Feng Hao yang awalnya khawatir akan terjadi kecelakaan juga menjadi tenang dan dia segera santai. Jika mereka ingin mundur, biarkan mereka mundur. Meskipun hal ini akan memungkinkan kedua klan untuk mempertahankan banyak kekuatan, tindakan mereka tidak diragukan lagi akan menyebabkan prestise kedua klan anjlok dan prestise ras manusia akan meningkat secara signifikan. Lagi pula, ras manusia saat ini bisa membuat kedua klan menyerah tanpa perlawanan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa klan roh dukun dan klan api liar takut pada ras manusia saat ini. Feng Hao percaya bahwa dengan kebijaksanaan Gongsun Jing, dia dapat mengendalikan situasi saat ini dan tidak membiarkan ras manusia runtuh. Jika tidak, hal itu tidak akan melemahkan reputasi klan Gongsun. Setelah itu, secara alami membersihkan area terlarang di mata formasi. Remnan Sado dan Leng Yesen mengajukan permintaan pada saat yang sama, yaitu meninggalkan inti spiritual yang cukup bagi mereka untuk mencapai puncak. Tentu saja, Feng Hao tidak akan menolak permintaan ini. Lagi pula, tanpa mereka berdua, dia harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Kali ini, kedua klan tidak mengirimkan siapapun untuk mengawasi situasi, dan membiarkan sepuluh dari mereka memasuki wilayahnya masing-masing untuk membersihkan area terlarang. Dalam waktu kurang dari sebulan, seluruh area di mata formasi, termasuk 13 area terlarang, dibersihkan satu demi satu, dan tidak ada kecelakaan besar. Kemudian, Feng Hao dan yang lainnya sekali lagi memasuki budidaya terpencil. Bagi mereka, satu-satunya hal yang harus mereka bayar sekarang adalah waktu. Saat ini, meskipun sesuatu yang besar terjadi di dunia luar, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, dengan kekuatan mereka saat ini, apa yang bisa mereka ubah? Oleh karena itu, semua orang fokus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dengan meningkatkan kekuatan mereka barulah mereka mampu menghadapi dan menyelesaikan segala kemungkinan situasi yang mungkin terjadi. 1700. Lantai ketujuh menara seratus ras adalah tempat semua ahli puncak dari benua seratus ras berkumpul. Masing-masing dari mereka adalah penguasa yang mampu mengguncang seluruh wilayah. Dibandingkan dengan lantai pertama, jumlah orang di lantai tujuh jauh lebih sedikit. Jumlahnya hanya sepersepuluh dari jumlah orang di lantai pertama. Bagaimanapun, hukuman surgawi tidak mudah untuk diatasi. Bahkan jika seseorang telah mencapai puncak alam, banyak ahli masih akan mati di bawah pemboman hukuman surgawi. Sudah lebih dari 60 tahun. Saat dia berjalan keluar dari formasi teleportasi kota ke-9, Feng Hao melihat matahari terbenam di langit. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan perubahan hidup. Dia tampak jauh lebih dewasa dan mantap sekarang. Feng Hao baru berusia 20-an ketika dia memasuki Menara 100 Klan. Namun, dia telah menghabiskan lebih dari 60 tahun dalam pengasingan sekarang. Namun penampilan mereka tak banyak berubah. 60 tahun bagaikan beberapa hari bagi mereka. Sialan tempat ini, menyesakkan sekali. Untung saja kita bisa segera keluar. Long Yueguan bergumam dengan muram. Dia agak bersemangat dan menantikannya. Mampu memasuki lantai tujuh tidak diragukan lagi berarti mereka telah mengatasi tujuh hukuman surgawi dan berhasil menjadi orang suci agung tujuh kesengsaraan. Jika mereka bisa keluar dari lantai tujuh, mereka akan menjadi orang suci agung delapan kesengsaraan, yang disebut sebagai puncak tingkat suci, alam tertinggi di dunia. Sembilan kesengsaraan adalah batasnya. Jika mereka bisa mengatasi hukuman surgawi ke-9, mereka akan mampu menjadi seorang kaisar. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sekarang. Kaisar Rilem telah menjadi eksistensi legendaris. Ayah, Bisakah kita benar-benar bertemu ibu setelah kita keluar dari lantai ini? King Meng kecil masih seorang gadis muda. Dia memegang lengan Feng Hao dan bertanya penuh harap. Tentu saja, karena mengerahkan bisa melindungi ibu dan ayah saat itu. Feng Hao berkata padanya dengan penuh kasih sayang. Matanya dipenuhi kelembutan dan rasa bersalah. Dia tahu bahwa sangat tidak bertanggung jawab baginya untuk mengasingkan diri selama beberapa dekade di Menara Seratus Klan. Namun, sekarang identitasnya telah terungkap, tidak pantas baginya untuk bepergian keluar. Meski tidak mendapat kabar jelas, pasti banyak orang yang ingin membunuhnya. Setidaknya, para ahli klan Roh Dukun dan klan Api Mang sudah menunggunya masuk ke dalam perangkap mereka. Ini tidak akan memakan waktu lama. Feng Hao berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan keluarga dan istrinya. "Ya, kita akhirnya bisa keluar." King Meng kecil jelas bersemangat. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan tawanya yang seperti lonceng segera menarik banyak perhatian. Saat mereka menyaksikan pemandangan yang mengharukan ini, sudut bibir semua orang melengkung sedikit. Pada saat yang sama, semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Mereka akhirnya bisa kembali, meskipun menara seratus klan sangat bagus, tidak ada bedanya dengan dipenjara demi mereka. Maaf, apakah Anda Tuan Feng Hao? Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan mendekat dan bertanya pada Feng Hao. Saya. Feng Hao berhenti tersenyum dan memasang ekspresi serius sambil mengangguk padanya. Setelah menerima konfirmasi, cahaya menyala melintas di mata pria paruh baya itu. Dia menahan kegembiraannya dan berkata, Tuan Feng, tolong ikuti saya. Tidak lama setelah mereka pergi, orang-orang dari Asura Manor dan Nine Nether Manor muncul, memasuki halaman masing-masing. Saudara Sun Jing, apa langkah kita selanjutnya? Setelah duduk di ruang pertemuan Istana Kaisar Manusia, Feng Hao biasa bertanya pada Gong Sun Jing. Langkah kita selanjutnya adalah memburu roh menara. Gong Sun Jing tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Memburu roh menara. Feng Hao terkejut dan sedikit linglung. Jangan membuatku malu. Lantai tujuh berbeda dari lantai sebelumnya. Jumlah kamar di lantai tujuh jauh melebihi jumlah orang. Apa yang harus diperjuangkan? Apakah kamu mencoba menarik kebencian? Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, Penatua Feng mengirimkan pesan kepadanya dalam pikirannya, memberinya beberapa pengetahuan umum. Memang benar, mereka yang bisa mencapai lantai tujuh menara seratus klan semuanya berbakat dan luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan mampu bertahan dari tujuh hukuman surgawi masing-masing dari mereka pasti akan menjadi pilar klannya masing-masing. Beberapa bahkan merupakan tetua dari klan mereka. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki eksistensi yang kuat di belakang mereka. Begitu mereka terprovokasi, kemungkinan besar akan berujung pada perang antar klan. Jadi begitulah. Feng Hao mengangguk sambil berpikir. Dia merasa hal itu adalah hal yang lumrah. Orang seperti mereka sangatlah jarang. Lagi pula, bahkan si Yandong dan yang lainnya memiliki tubuh dewa yang tiada taranya, itulah sebabnya mereka bisa mencapai lantai tujuh dalam seratus tahun. Namun, yang lainnya berbeda. Bisa dibilang sebagian besar orang di sini adalah barang antik yang telah hidup ribuan tahun. Tentu saja, mereka memiliki sistem keluarga yang besar di belakang mereka. Setiap zona terlarang memiliki setidaknya satu roh menara tertinggi. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan inti spiritual, kita harus memburu roh menara. Kata-kata Penatua Feng selanjutnya menenggelamkan hati Feng Hao hingga ke dasar. Membersihkan area terlarang di depan formasi tidak diragukan lagi merupakan hal termudah untuk dilakukan. Hampir setiap kali mereka membersihkan area terlarang mereka dapat mengumpulkan bagian dua orang, tapi sekarang hanya ada sedikit roh menara karena tidak ada inti formasi. Bahkan jika roh menara tertinggi muncul, ia akan diburu oleh orang lain. Hanya roh menara tertinggi yang merupakan zona terlarang, tidak ada seorang pun atau ras yang berani memprovokasinya. Hal yang sama terjadi pada Feng Hao, meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan roh pagoda tertinggi. Bahkan, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Saya mungkin harus tinggal di lantai ini setidaknya selama 20 hingga 30 tahun. Long Yue Guan bergumam, tapi dia tidak putus asa. Dibandingkan yang lain, mereka sangat beruntung bisa mengandalkan Feng Hao dan Little King Meng untuk membersihkan zona terlarang. Kalau tidak, jika mereka datang ke Menara Seratus Klan sendirian, mereka akan memerlukan setidaknya dua kali lipat jumlah waktu untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Roh Menara Tertinggi Feng hao mengerutkan kening, menyipitkan matanya, dan mengusap dahinya sambil bertanya dengan sedih, "Apakah ada yang punya ide bagus?" Jumlah roh menara sebanding dengan jumlah orang. Jumlah orang di lantai tujuh kurang dari sepersepuluh jumlah orang di lantai pertama. Dengan kata lain, jumlah roh menara di lantai tujuh hanya sepersepuluh dari jumlah di lantai pertama. Terlebih lagi, ini termasuk roh menara di zona terlarang. Bahkan, ada lebih sedikit lagi di dunia luar. Jika dia ingin berburu cukup untuk sepuluh orang, dia membutuhkan setidaknya beberapa dekade. Dia tidak mampu membayarnya. Dikatakan bahwa dewa kekosongan bertahan di level ini selama 12 tahun sebelum dia keluar.